Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam ini saya lagi mau siap-siap berangkat ke pasar ini teman-teman. Tetapi kondisinya masih hujan deras seperti ini. Gimana ini teman-teman? Ini kondisinya malah hujan sangat deras ini. Waduh, payah ini. Sebenarnya saya berangkatnya sudah tadi ya teman-teman, sudah dari jam 2 kurang tadi sebenarnya. Tetapi ini menunggu hujan nggak reda-reda ini teman-teman. Nah, sangat deras ini teman-teman. Nah, kalau hari ini kok saya tidak berangkat ini teman-teman, ini saya ada merugi ini. Masih ada sisa dagangan kemarin ini. Ini ada cabai galak, cabai putih. Ini kemarin sempat pulaan cabai. Ada ini sih jajanan kering. Ini ada dagangan sisa dagangan yang kemarin. Kalau kita nggak berangkat nggak bisa terjual. Alhasil ini pasti dagangan akan rusak dan kita akan rugi. Tetapi kalau kita paksakan berangkat teman-teman, ini kondisi hujan seperti ini pun kalau kita berangkat ke pasar pun juga repot. Karena di pasar pada saat malam seperti ini juga akan sepi. Ini sudah jam hampir setengah tiga. Kalau kita paksakan berangkat di pasar nanti kita akan kena hujan-hujanan teman-teman. Aduh, ada geruduk sekalian itu, ada petir juga. Ini perlu pertimbangan matang teman-teman, karena hujan-hujan seperti ini kalau kita ke pasar cari dagangan juga nanti dagangannya pada rusak karena kehujanan teman-teman. Ya, ini kondisinya sangat deras teman-teman. Aduh, repot banget ini. Teman-teman, ini karena hujannya enggak reda-reda. Tadi kita tunggu dari jam 2.20, sekarang udah jam 3 teman-teman. Ini hujannya memang enggak mau reda teman-teman. Ini sangat deras banget loh. Ada geruduk juga itu. Jadi ada hujan sama geruduk, kayaknya ngeri teman-teman. Jadi saya mau ambil resiko untuk hari ini, mungkin saya akan merugi teman-teman. Merugi karena mungkin ini nanti kalau nggak terjual hari ini, mungkin kita akan jual besok lagi kalau nggak hujan ya teman-teman. Hari besoknya lagi kalau nggak hujan kita bisa berangkat, kita jual. Mungkin nanti akan kita pilihi 1-2, mungkin ada yang busuk, itu nanti akan saya pilih. Karena ini juga sudah jam 3 itu kalau dipaksa berangkat pun jam belanjanya itu cukup mepet teman-teman, karena jam 4 saya harus selesai belanja dan ini pun hujannya masih belum reda teman-teman. Ini seperti ini. Aduh, mari untuk hari ini ya, tantangan banget untuk hari ini. Tapi saya tidak mau ambil resiko, saya memilih untuk menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Memilih menjaga kesehatan dan keselamatan ya, keselamatan diri juga keselamatan dagangan ya, karena kondisi hujan seperti ini juga tidak akan bagus untuk kita bekerja. Dan saya memilih untuk libur saja teman-teman, karena ini juga sudah jam 3 lewat 5 menit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekedar informasi, sekedar sharing. Seperti inilah resiko jualan sayur keliling ya teman-teman. Seperti inilah kegiatanku, semoga bisa menjadikan ya pengetahuan buat kita semua bahwa
resiko jualan sayur keliling pada saat mau berangkat pulaan itu seperti ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup saja teman-teman.